I'll show you my faith in the cause. Begin the bombardment. Exterminate them all! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy. Halo guys, Sherwin di sini. Jadi hari ini kita kembali ke konten SK2 ya. Jadi hari ini adalah hari Kamis guys, tanggal 12 Oktober 2023. Di sini untuk 7net global lah ya, itu ada update besar. Jadi di sini update-nya adalah hero ya, hero baru Palanus sama kostumnya yang seksi itu, lalu sama mythical jewel guys. Jadi kita akan lihat ya ada event apa aja untuk hari ini. Nanti akan aku sertakan screenshot ya, biar kalian lebih enak untuk melihatnya, untuk event-eventnya guys. Langsung aja kita lihat ya, yang pertama di sini adalah event login ya, event login. Ini hadiahnya seperti ini, kalian bakal dapat Jewel Mercenary Kiss. Nanti ini bisa untuk bahan crafting ya. Nih, lalu kalian bakal dapat tiket-tiket ini, tiket-tiket rare legendary Jewel Summon Voucher. Lalu di hari terakhir bakal dapat legendary Jewel Summon Voucher. Oke, lalu di sini ada participate in the battle ini yang kemarin ya, yang dapat kostumnya Noho masih belum kelar. Lalu di sini ada summon challenge event. Summon challenge event itu kalian harus summon jewel harusnya. Oke ya, benar ya. Kita harus summon jewel. Total mentoknya kalian summon 1000 ya, 1000 jewel. Nih, atau 100 kali multi ya. Ini kalian bakal dapat ini Essence of the Chance ya, ini lumayan. Ini kalian kalau di total Essence of the Chance-nya harusnya 200 ini guys. Nih 200. Lalu dapat juga legendary Jewel Summon Voucher-nya. Dapat 3 ya, dapat 3. Lalu yang lainnya ini ya, Jewel Summon Ticket. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti akan aku sertakan screenshot ya untuk hadiahnya apa aja. Lalu di sini juga ada Jewel Fusion Challenge Event. Nih, Jewel Fusion Challenge Event ini kalian harus nge-fuse Jewel Legendary Plus guys. Oke, ini sampai 12 kali. Apakah bisa diselesaikan? Kayaknya berat ya. Kalau yang ini 12 kali itu berarti kalian harus nge-fuse 12 kali 3, 36 kali guys. Ini anjir, di 36 Jewel Legendary Plus. Aduh, aku nggak ada ya. Aku cuma 20-an soalnya. Dan hadiahnya kalau kita lihat ya, ini hadiahnya adalah event mythic jewel exchange voucher. Nah, ini ya guys ya. Ini dulu tadinya tak pikir ini bisa dapat satu jewel mythic guys. Ternyata enggak. Ini gunanya jadi kalian bisa ganti jewel yang kalian dapat, jewel mythic yang kalian dapat, kalian bisa tukar dengan yang tipe lainnya dengan menggunakan ini guys. Dan ini ada waktu expirednya. Jadi pikirkan dulu ya guys ya. Soalnya 4 itu kalian harus mengorbankan 4 kali 3 ya. Kalian harus mengorbankan 12. 12 ini Jewel Legendary Plus. Nanti akan aku sertakan juga ya screenshotnya untuk yang ini hadiahnya apa aja. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu di sini ada selected red up hero summon ya. Summon heroes selected red up. Oh iya, betul guys. Betul. Jadi ini summon yang pakai moonstone ya. 420 kali tapi anjir. Nggak ada moonstone-nya. Ya, ini silahkan ya kalau kalian menyelesaikan eventnya. Nanti akan aku taruh juga ya screenshot-nya untuk hadiahnya apa aja totalnya. Lalu di sini adalah arena guys. Arena dan tag team ya. Ini hadiahnya ini Jewel Mercenary Kiss, ini buat di crafting ya. Nanti akan aku tunjukkan juga screenshotnya di sini, nanti biar kalian enak ngeliatnya. Udah habis ya untuk eventnya seperti itu. Sekarang kita pindah ke bagian crafting. Di bagian crafting ada apa nih? Mythic Jewel Selection Ticket. Ini yang tiket yang tadi itu ya, yang kita bahas tadi. Ini event Mythical Jewel. Lalu Mythical Jewel kalian masukkan ke sini, lalu kalian bakal dapat baru. Nih. Ya, jadi jewelnya tuh ada macam-macam. Ini ada aesthetic Egging Diamond, lalu di sini ada aesthetic Deception Diamond.
Nah, nanti akan aku taruh aja ya screenshot di sini semua jewel-jewelnya yang kira-kira bagus apa aja, kalian lihat sendiri. Oke, lalu yang di sini ada ini yang tadi ya, yang pakai jewel mercenariki. Ini kalian bisa lihat apa aja yang bisa kalian tuker, tidak dapat sama sekali guys by the way. Ih, pokoknya semuanya berhubungan jewel di sini. Tuh, nggak ada ya, nggak ada pet. Oke, nanti aku sertakan juga screenshot di sini guys biar kalian enak. Lalu yang ini alis full moon itu yang kemarin kan? Yang kemarin kalau kalian lupa tuker ya, tuh lupa di gacha yang kayak itu. Kayak ini yang di bagian kanan bawah itu kan udah hilang tuh, jadi di sini kalian bisa tukarkan sisanya ya gitu. Oke, lalu yang di sini jewel mercenary take on field exploration, ini dari FE ya guys ya, ini dari FE. Kita lihat apa yang bagus, tidak dapat juga ya, ya tidak dapat, pokoknya ya semuanya berhubungan jewel guys untuk pet seri ini. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk eventnya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian jewel ya, dan fuse jewelnya gimana. Jadi untuk jewelnya ada apa aja, itu kalian bisa cek di bagian codec ya. Ini equipment codec, lalu kalian pindahkan ke jewel, lalu kalian pindahkan ke mythic. Nah ini jewelnya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, nanti kalian bisa baca-baca, nanti akan aku taruh screenshot di sini satu persatu. Oke, lalu setelah itu untuk fuse-nya kalian bisa pindah ke bagian yang di sini fuse. Nah ini jewel fusion. Ini ya ada tambahan yang legendary plus. Yang kemarin kan cuma legendary aja, sekarang ada legendary plus. Lalu untuk nge-fuse ini ya, yang mythic itu kalian butuh 3 juga guys. Jadi beda dengan pet ya. Jadi tadinya aku pikir sama dengan yang pet. Kalau yang pet kan kalau kalian mau nge-fuse yang mythic kalian butuh 2. Kalau jewel tetap butuh 3 guys. Oke, di sini kalau kalian berhasil hoki dapat 1. Lalu untuk ganti jewelnya ya, jadi maksudnya ganti itu reroll, itu kalian bisa gunakan tiket yang tadi, yang event tiket itu yang warna kuning, itu kalian bisa crafting di sini. Ini mythical jewel selection itu. Tapi meskipun kalian keskip ya event itu, kalian bisa tetap ini ya conversion, bisa tetap ganti dengan menggunakan 200 essence of chance guys. Nih. Jadi sama aja ya, 200 jumlahnya kalian bisa ganti juga. Oke ya, kira-kira seperti itu untuk jewel. Oke, sekarang kita pindah ke bagian Mesh of Trial ya. Di sini ada Mesh of Trial baru namanya Legend of Detraction. Nih sampai stack 20. Nanti akan aku bikinkan video secara terpisah yang ini. Lalu di situ ada event FE ya. Event FE itu kita butuhnya dikurangin guys, cuma butuh 3 ya untuk yang hell ini. Yang harusnya kan 5 ya kalau nggak salah untuk yang hell. Ini dikurangin jadi 3. Ini kayak gini event FE-nya. Lalu setelah itu ada board baru ya, boardnya Palanus di sini. Nah, ini. Ini kalian selesaikan aja lumayan ya, ruby gratis. Lalu setelah itu ada apa lagi guys? Celestial Tower nggak ada ya, tetap ini sampai 80 harusnya. Oke, nggak ada CT. Sudah guys, itu aja. Langsung kita pindah ke bagian ini, event shop. Jadi kita lihat di sini ada pack apa aja. Oke, ini guys. Nah, ini ya. Ini kostum yang kalian inginkan. Nah, harganya lihat tuh. Seperti prediksiku yang kemarin enggak? Harganya 731.000. Nih, kostumnya tuh mamam kalian yang kepingin ya. Udah, kira-kira seperti itu. Lalu ada jewel mercenary Kay Chess, guys.
Waduh, ini isinya apa ya? Ini nanti akan aku cari dulu ya, dapatnya apa. Kalau udah ketemu akan aku cantumkan juga. Kalau misalnya aku belum tahu, nanti akan aku kabarin, guys. Oke, kayaknya berhubungan dengan Jewel deh yang ini. Oke, ini sudah. Lalu habis itu nggak ada lagi. Oh ya, sebelum itu kita lihat ini, guys, untuk battle pass-nya. Battle pass-nya dapat apa? 7K pass yang Palanus. Ini dapat Jewel Mercenary Cages. Wah, ini dapat sorsonya Palanus ya, guys ya. Jadi kayaknya kalau kalian mau mentokin Palanus, kalian harus ini beli battle pass-nya. Kita cek untuk harganya. Untuk harganya 431.000, guys. Jadi kalau kalian memang mau main Palanus, masukkan ke arena, kalian wajib beli ini. Oke, kira-kira seperti itu ya. Untuk 7K pass-nya. Oke, langsung aja guys, kita sekarang summon ya. Semoga dapat Palanus-nya. Ya, ini meskipun aku udah nggak berharap ya guys ya. Soalnya ya sudah ini skip Opelia aku. Jadi ini kita coba aja untuk Palanus-nya. Semoga nggak sampai full PT. Kalau nggak salah aku udah di PT 100-an itu kayaknya ya. Jadi ya dapat nggak dapat kita syukurin aja. Semoga sekali multi dapat guys. Oke, langsung aja guys kita summon ya untuk Palanus-nya. Ini yang atas kita pindah ke yang Palanus. Oke, ini aku sudah 102/140 ya. Ya, jadi semoga aja dapat, guys. Oke, nggak dapat di sini. Bau-baunya sih seperti itu ya, asem. Ya, udah pasti full PT guys. Dan ini kita cek lagi ya. Tiba-tiba bukan Palanus ini anjir. Ya udah, kita udah bener ya Palanus, langsung aja kita summon guys. Dan kita dapat untuk Palanusnya. Hellus Fuare kenalkasi. Pogiran opta. Oke, ini sudah dapat ya untuk Palanus-nya. Kita skip dulu. Udah pas ya. Motionku pas. Untuk skillnya Palanus seperti ini. Kalau kalian mau tahu, bentar. Ini Heroes Palanus. Ini ya, nanti akan aku taruh aja screenshot di sini untuk setiap skill-skillnya biar kalian enak untuk melihatnya, guys. Oke, kira-kira begitu ya untuk kontennya hari ini. Semoga membantu guys. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya guys. Bye-bye, thank you, dadah.